Oke guys, balik lagi di channel VE Gaming. Jadi sesuai dengan requestan kalian, di sini kita akan main di custom room buatan VE Gaming lagi, tapi di sini hanya pakai hero Sun aja guys ya. Jadi ini adalah mode penyiksaan untuk HP-HP kentang ya, termasuk HP-nya VE Gaming. Jadi di sini kita akan tes seberapa kuatkah HP kentangnya VE Gaming menggunakan Sun di dalam battlefield. Berarti kalau kita ulti plus skill 1, totalnya ada 30 Sun dalam satu match guys ya. Ini bakalan rusuh parah sini ya. Okay, let's go. Kita rusuh guys. Yo, mid only, mid only. Gak usah ngepush atas bawah karena di atas bawahnya minionnya gak ada guys. Rusuh guys, anjir. Anjir. Rusuh guys. Gila coy. Gila coy. Oh, mati kita guys. Pusing guys ya, gak tahu nyerang siapa kita di sini guys ya. Ayo ayo ayo, hajar 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 hajar, dihajar. Kasih paham. Kita mah tekan-tekan doang di sini guys. Gak tahu siapa yang diserang ya kan? Yang penting kita tekan-tekan aja di sini, basic attack-nya dimainkan. Jangan hanya keluar skill saja. Hey, mau kabur ya, mau kabur ya, mau kabur ya. Mau kabur kemana kau? Kejar, 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 kejar. Buset dah, rusuh guys ya. Tawuran anak SMA guys. Tuh ngapain di bawah tuh? Ada yang di bawah nge-push guys ya. Ayo dong, sini lah, mid only, ayo. Mid only, mid only, mid only. Bentar, bentar, ada yang nge-push guys. Di bawah ada yang nge-push guys. Gak seru nih, gak seru nih. Menghancurkan keseruan kita di sini guys. Dia nge-push guys ya. Kita kasih paham guys, kita kasih paham. Kita kasih paham guys. Wedeh, kok udah menang aja. Cepet banget anjir. Astaga, belum aja dapat 30 kill loh di sini. Ternyata HP kentang kita masih aman di sini guys. Tidak nge-lag sama sekali ya. Meskipun ada puluhan Sun ya dalam satu match ini guys ya. Oke, sekarang kita akan tes seberapa kentangkah HP-nya VE Gaming di sini dengan 10 glue di dalam satu match ya. Yang lagi ketika ultimate itu anak-anakannya itu bakalan banyak banget ya. Itu satu glue aja udah bisa bikin HP kentang kita menangis guys ya, apalagi sebanyak ini gitu loh guys ya. Kita ulti terus guys ya. Oh, gila sih. Gila sih guys ya. Gila, 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 gila. Oh, masih lancar sih, HP kita masih lancar guys. Tenang guys, aman, 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 aman. HP kita masih aman guys. Apa ini? Perang-perang guys. Kasih paham guys. Buset lah, rusuh parah guys. Bawa, kita bawa ke base, kita bawa ke base. Astaga, ini siapa yang ditempel, siapa yang ketempel, gak kelihatan guys ya. Bodoh amat, bodoh amat. Suaranya itu satisfying banget loh guys. Suaranya asli satisfying banget anjir. Oke, oke, udah mulai nge-lag guys, udah mulai nge-lag. HP kentang VE Gaming udah mulai nge-lag, udah patah-patah guys. Ini saya nyalain dulu FPS-nya biar kita lihat turun atau enggak FPS-nya guys. Ini masih aman di 60 ya. Ini kalau masuk war tuh turun guys. 50, 55. Tuh lihat makin turun guys FPS-nya. 40 FPS guys. Wah, benar-benar HP kentang nih, VE Gaming punya HP kentang guys ya. Tuh lihat makin turun guys, 40 FPS ya. 50 FPS, anjir. Rusuh guys. Kasih paham guys. Anjir. Kita lihat bisa turun sampai 10 FPS atau enggak guys ya. Masih aman, masih aman. Tuh, tuh, tuh turun guys, turun guys. Makin turun FPS kita guys. Astaga. Mana yang lain? Yang... Woi. Lo. Lo kok gua dibawa ke base mereka, guys? Wah. Ini kontrasepsi nih, guys.
Kok bisa kita dibawa ke dalam base mereka, guys? Sabar, 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 sabar. Buset dah, buset dah. Astaga. Rusuh parah, guys, ya. Ayo, adu mekanik kita, adu mekanik kita. Udah dipush ya turutnya yuk, biar menang yuk. Soalnya kelamaan nih, bosan juga nih. Susah matinya, guys. Dapatin 30 skillnya susah banget, guys. Gak bisa tempel, boy. Dapat nih, dapat satu, guys. Kita dapat satu, guys. Singkirkan dari teman-temannya, guys. Ya, tim kita surrender, guys, ya. Tuh, lihat guys, pengaturan grafis saat ini lebih tinggi dari rekomendasi dan akan menyebabkan lag yang signifikan dalam pertandingan. Wah, ini benar-benar HP kentang ini, guys, ya. Parah, guys, ya. Oke, guys, sekarang 10 haircard, guys, ya. Ini bakalan gak nampak banget di map nih. Ulti terus. Kasih paham, guys. Kita cari musuhnya di mana, guys. Itu kelihatan di map. Satu kelihatan di map. Eh, mau kabur kemana kau? Mau kemana dia? Mau kemana dia, guys? Hai, kasih paham, boy. Kasih paham, boy. Kasih paham, boy. Kasih paham, boy. Astaga. Tolong, Besti. Ini mati lampu, Besti. Eh, hey, ribut banget. Anjir, suaranya benar-benar ribut banget, guys. Itu di bawah. Ayo, kesempatan. Kita mau lari dia. Mau kabur dia, guys, ya. Itu, kejar. Tengah, ada satu. Masih kelihatan di map, ya. Ternyata masih kelihatan di mini map ini, guys, ya. Nice. Pulang. Udah, ini gak kelihatan apa-apa lagi ini, guys. Minionnya semua gak kelihatan nih. Cuman untuk hero lawannya masih kelihatan di map ya. Kalau mereka dekat turret ya. Atau mereka dekat dengan kita itu masih kelihatan banget ya. Turret ya. Nah, mati lu. Mati dia, guys. Bawa, boy. Lagi ngepush turret ya di bawah, boy. Oh, pandai mereka ya. Langsung menuju turret, guys, ya. Nah. Pandai mereka langsung menuju turret, ya. Atas, boy. Kejar terus, coy. Di atas. Di atas, boy. Kasih paham, boy. Gak mati dia, anjir. Astaga. Nice. Hey, barbar, goyah. Kejar, coy. Hey, susah banget dikejar ya. Mundur dulu. Sabar. Anjir. Nah. Mau kemana, weh. Oke, siapa menang? Kita yang menang, guys, ya. Kita yang menang di sini, guys. Dapat 30 kill kah? Oh, base-nya hancur ternyata ya. Tidak mendapatkan 30 kill di sini, guys, ya. Oke, jadi ini dia keseruan dari custom lobby bikinan VE Gaming. Kira-kira kalian ada saran bikin hero apa lagi? Silakan langsung komen di bawah, guys, ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.